Ini dia Sabar Jeep. Di belakang saya sudah ada si Daredevil yang tadi kita bawa. Sekarang kita sudah di tempat untuk kita mereview ini. Nah, saya ceritakan sedikit. Ini adalah Jeep double cabin generasi terbaru. Yang sebelumnya juga ada Jeep double cabin tapi yang dinamakan Brute, yaitu speknya sama seperti JK. Kalau yang ini Jeep Gladiator, ini speknya seperti GL. Cuman perbedaannya hanya di mesinnya, ini untuk Gladiator sudah 3600, yang GL itu 2000cc. Nah, bedanya kan dia sudah ada kabin, dia sama seperti JK Brute. Kalau kita ngomongnya, kalau ini JT atau Jeep Gladiator. Langsung aja kita lihat apa aja sudah kita pasang. Let's go! Nah, langsung saja kita mulai untuk nge-review apa aja sudah terpasang di mobil ini. Kita mulai dari bagian atas dulu. Nah, ini atas semuanya sudah menggunakan lampu baja desain. Ini lampu baja desain ukuran 50 inch. Ini juga ada backlight kuningnya, tapi nggak terlalu gede seperti lampu-lampu kayak Rigid Radiance itu kan full untuk backlight kuningnya. Kalau ini di bagian tengahnya aja, beberapa titik aja. Tapi tetap bagus, nanti juga kita tunjukin. Bracket lampu ini sendiri, ini masih kita menggunakan brand dari US, yaitu dari brand Jerod. Ini bisa dilihat ini dari Jerod, jadi di mobil ini semuanya asli menggunakan barang brand dari USA. Sesuai dari mobilnya juga kan, emang barang-barang dari Amerika semua. Jadi semua juga kita pakaikan barang-barang Amerika. Nah, sekarang kita mau lihat di bagian depan. Bagian depan ini aslinya bempernya seperti ini, Bapak Jeep. Nih, seperti si merek kecil. Ini kan bawaan dari pabriknya. Nah, ini sudah kita ganti menggunakan bemper besi dari brand ADD Offroad. Ini juga asli dari US. Untuk winch-nya kita menggunakan winch Xeon 8 yang sintetik. Jadi udah kita pasangin juga langsung Xeon 8-nya. Untuk bagian lampunya ini kita menggunakan lampu steady ukuran 20 inch. Cuma 20 inch-nya itu dia bukan yang lurus seperti lampu-lampu normalnya. Ini 20 inch-nya agak melengkung. Karena untuk dudukan lampunya sendiri ini dia nggak lurus karena dia melengkung. Jadi kita untuk nyamain lengkungannya akhirnya kita dapat lampu dari steady ini yang produksi 20 inch melengkung, jadi pas banget untuk si bumper ada di off-road ini. Nah, oh iya sahabat Jeep, ini juga mobil Jeep Gladiatornya sudah dilengkapi kamera depan dan belakang. Nah, ini untuk kamera depannya. Ini sudah bawaan dari pabrik ya. Beda seperti yang JL-nya, itu belum ada kamera depan, cuma ada kamera belakang. Sekarang kita mau lihat bumper ada di off-road untuk Gladiator bagian belakang. Kalau untuk bagian depannya, bumper dari JK, Brute, terus GL sama Gladiator itu semua sama aja untuk bumper depannya karena kedudukannya semuanya sama. Yang membedakan hanya di bagian belakang antara JK dan JL dan si JT ini. Jadi nggak bisa kita pakai misalnya bumper JT ke JL, itu nggak bisa, atau sebaliknya. Ini juga ada khusus untuk mobil ini aja karena dudukannya semua emang dibikin khusus. Bracket-bracketnya semua, dudukan sasisnya. Nah, ini dia bumper ada di Offroad Street Fighter yang sudah terpasang. Ini kita tambahin, ini tadinya bolong, kita tambahin lampu rigid. Ini lampu steady juga deh, maaf sahabat, ini lampu juga lampu steady yang kita pas untuk ukuran 3 inch-nya. Ini lampunya ukuran 3 inch saja. Untuk bagian samping ini kita pindahin dari bumper aslinya. Lampu-lampu ini kita pindahin dari aslinya bumpernya, supaya bisa nyorot ke bagian plat nomor. Jadi kalau malam pun plat nomor tetap kelihatan dari bagian belakang karena di bagian pintu ini nggak ada lampu penerang plat nomor. Nah, di sini untuk kamera belakangnya. Ini bisa dilihat juga ini kamera belakangnya. Ini terang banget untuk bagian depan dan belakangnya. Ini dilengkapi juga dengan 4 sensor, 1 2 3 4 sensor mundur. Ini mobil juga sudah bawaannya sudah seperti ini semua. Kita hanya mengganti bumper dan lampunya aja. Untuk lampu belakangnya ini, stop lampnya ini bawa asli bawaan dari pabriknya. Nah, untuk bagian tutup kabinnya ini sudah kita ganti menggunakan fiber. Itu dari brand masih Amerika juga, dari DNA Monitoring. Nah, kalau teman-teman Jeep mau lihat atau sahabat Jeep mau lihat nih, nah ini tutup kabin yang aslinya, yaitu masih berbahan kanvas. Tapi sama fungsinya, fungsi tetap sama ya. Ini juga masih udah nggak akan tembus air ke bagian dalam ini. Cuman dia
untuk bagian ini, untuk tutup yang fiber ini bisa menahan beban 200 kiloan. Jadi biasanya itu diinjek sampai sekitar 3 orangan ya, masih kuat. Nah, ini ada lampu dapat dari si fiber ini. Nah, tapi nanti akan saya tunjukin fungsi lampu ini buat apa. Ini kita masukin lagi. Nah, untuk membuka ini, setiap lipatan dia dia punya 2 kali lipatan untuk sampai ke ujung. Jadi setiap lipatan ini ada 2 kancingan bagian kiri dan kanan. Nah, ini kancingannya seperti ini. Nah, ini tinggal ditarik nanti bagian ke atas begini. Ini kancingannya tinggal dibuka. Nah, ini udah ngancing nih kayak gini, dibuka. Nah, ini tertarik begini. Nah, ini satu lipatan yang pertama. Setiap lipatan ininya harus kita masukin ke bagian karet ini agar nggak kena ke bagian atas ini. Jadi kalau kena ini kan suka melengkung kan, jadi dia naik begini kan bahaya, bisa rusak juga. Nah, ini kita masukin lagi ke bagian karetnya. Juga sudah disiapin kok dari DNA monitoring ini. Tinggal kita lipat lagi aja. Ini setiap lipatan harus ada kancingnya dua ya. Tadi sudah kita buka. Dan di sini ada pengancing. Pengancing dari sini udah disiapin juga untuk memasukin lubang ininya nih, pengancingnya. Jadi kalau kita ngebut, kalau kita buka, kita ngebut ini supaya ini nggak ngangkat seperti ini. Jadi ini harus kita kancing juga ke bagian sininya. Nah, ini lampu yang tadi saya bilang. Ini sebenarnya barangnya sangat bagus banget ya untuk si DNA monitoring ini. Ini sangat bagus banget, saya akuin, untuk tutup kabinnya luar biasa bagusnya. Karena atasnya aja tanpa ada pegangan besi apapun, hanya bagian lipatannya aja dia bisa nahan beban 200 kilo di bagian atasnya. Cuman ada satu yang bagian lampu ini. Untuk bagian dalam sih sebenarnya penerangnya nanti tempelnya di sini. Nah, begitu kita tutup, kita mau lihat bagian dalam ini, kita bisa pencet nih. Ini senter. Senter untuk melihat bagian dalamnya. Misalnya kita contohin nih. Nah, ini. Nah, itu senter buat melihat bagian dalamnya. Terus sinarnya kan kecil. Nah, atau kita bisa berfungsiin juga kalau kita mau ngecek nih ada bocor apa enggak. Mungkin kita bisa gunakan senter itu untuk ngecek bagian sisi ini nih. Presisinya apa enggak, agar kita memastikan air itu enggak tembus. Untuk bagian belakangnya tambahannya cuma bagian ini aja, bumper dan tutup KB-nya aja yang menggunakan fiber. Untuk bagian samping nih, sebelum kita bahas di bagian kaki-kakinya, kita lihat dulu bagian atasnya semua. Ini bagian samping kita sudah ganti menggunakan step elektrik, yaitu dari rock slide atau RSE. Ini elektrik ya, kalau kita buka tuh dia turun, tapi dengan dua fungsi juga nih. Ini juga bisa dibikin on off juga. Kalau kita susah naik, kita bisa naik pakai ini. Tapi untuk orang tinggi juga tanpa menggunakan ini, mau langsung begini juga bisa nih. Mau langsung begini, kalau orang tinggi tinggal langsung masuk begini aja juga langsung bisa. Kalau buat orang susah naik ya bisa menggunakan si side step ini, karena ini bisa nginjek bawah dan bisa nginjek di atas. Dan ini juga sangat kokoh banget, sangat kuat banget. Ini juga brandnya juga asli USA. Sangat rekomend juga. Ini masih tersedia juga di toko kita, yaitu Pioneer Jeep. Ini atlas untuk kita naik ke atas ngelihat bagian-bagian atas ini. Ini juga dari Smithyville Atlas. Ini sangat kuat juga, bisa nampung sekitar 100 kiloan ini kuat. Bisa diinjek orang 100 kiloan. Sekarang sebelum kita lanjut, kita lanjut ke bagian kaki-kakinya. Kita mau nunjukin dulu suara dari mobil ini yang sudah dipakai dari brand Borla. Kenapa saya pakai baju Borla hari ini? Karena kita mau ngelihat Borla di mobil Gladiator ini. Ini kita ganti dari bagian tengah sini sampai ke bagian belakang. Yang ujungnya itu tidak lagi keluar ke belakang seperti aslinya. Kan aslinya kan biasanya kan keluarnya kan ke belakang sini. Ke belakang ini nih. Nah, ke belakang sini nih biasa keluarnya nih. Nah, ini kita bikin keluar ke samping. Bukan kita bikin, emang dari pabrikannya emang bikin untuk ngebuangnya ke samping. Satu bagian ini dua lubang, dua exhaust tip-nya. Jadi kiri kanan ada 4 exhaust tip dan suaranya sangat luar biasa. Dan ini juga satu-satunya yang saya tahu yang baru pakai knalpot Borla Attack di Gladiator. Dan ini orang pertama kali. DNA juga monitoring juga ini orang pertama kali. Bumper ada di offroad juga orang pertama kali yang pakai ini. Sebelumnya kan kita sudah modif beberapa Gladiator, ada yang warna orange, ada yang warna hitam, ada beberapa unit.
merah juga ada beberapa unit ya yang sudah datang ke toko kita. Nah, sekarang kita mau nyalain mesinnya ya. Sekarang kita mau membahas bagian kaki-kaki Gladiator ini, The Red Devil. Kenapa dia bisa menggunakan ban 37? Nah, namanya ban standarnya itu kan cuma ukuran 32 ya. Nah, sekarang kita sudah upgrade mobil ini itu tingginya menggunakan ban 37 ring 17. 37 12,5 ring 17. Nah, yang pertama itu pasti kita upgrade bagian suspensinya, yaitu per sama shocknya. Itu biasanya disebut itu lift kit. Nah, kita sudah naikin mobil ini dengan lift kit 2,5 inch dari Terraflex. Kita menggunakan shock king khusus untuk Jeep Wrangler Gladiator. Jadi, ini informasi aja sedikit untuk sahabat-sahabat Jeep. Untuk king shock itu emang dibedakan untuk GL sama si Gladiator. Karena beban beratnya itu beda sekitar 300 kilo. Makanya shocknya sendiri pun, king sendiri pun bikinnya itu beda emang shocknya. Jadi khusus untuk GL dan khusus untuk si Gladiator. Apalagi di bagian belakangnya itu sangat beda banget karena kan dia udah double cabin. Jadi beban beratnya itu beda seperti si GL-nya itu. Nah, lift kit 2,5 yang kita pakai ini hanya kita ganti itu bagian per depan. Itu kita dapat gambarnya seperti yang sekarang ini. Nah, untuk bagian belakangnya itu kita cuma dapat karet-karet pengganjal per. Pernya masih menggunakan per yang standar. Tapi di luar itu kita juga sudah mengupgrade semua bagian depan kaki-kakinya ini. Seperti drakling. Ini drakling sudah kita ganti menggunakan drakling Synergy. Ini kita combine lift kitnya Terraflex dan Synergy. Nah, ini kita long turretnya juga sudah kita ganti menggunakan Synergy sama track bar depannya. Ini juga sudah kita ganti pakai Synergy. Jadi ini mobil rasanya udah enak banget. Si pemilik mobil juga sudah senang banget dengan modifikasi seperti ini. Nah, kita tinggal tunggu next tambahan modifikasinya aja seperti apa nih si pemilik mobil ini mau jadiin si The Red Devil ini. Biar benar-benar sangar. Apakah dia akan mengganti fendernya menjadi fender besi? Nah, tunggu aja, lihat aja terus videonya Pioneer Jeep mau di IG ataupun di YouTube-nya Pioneer Jeep, semua akan kita update terus. Oke, halo sahabat Jeep. Jadi itu dia video kita untuk Jeep Gladiator merah atau kita panggil Red Devil. Red Devil. So guys, jadi buat kalian nih teman-teman yang pengen konsep mobilnya itu dikonsepin bareng-bareng. Mungkin kalian punya konsep sendiri, cuman kan karena keadaan gak memungkinkan, kayak barangnya kosong atau barang yang susah didapat, susah dicari. Nah, mungkin di sini kita bisa bantu buat cari substitusi barang yang mirip-mirip dengan yang kalian cari. Kayak gitu sahabat Jeep. So, thank you buat udah nonton video kita. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Dadah.